menyambut new normal, Action Labs menggelar festival musik virtual pertama di Indonesia. Dengan menggandeng pegiat musik elektronik yang berbasis di Kota Malang. Wow! Festival musik elektronik virtual yang bertajuk Mini Hero 4 ini berlangsung sejak 5 hingga 6 Juni 2020 pada pukul 8 malam serentak di website, YouTube, dan Instagram. Festival musik pertama di Indonesia ini dikonsep secara virtual dengan ilusi 3D animasi dan dilengkapi dengan elemen futuristik. Kemasan teknologi XR membuat suasana makin meriah dengan nuansa elektronik dan musik. Loki Kurniawan selaku founder Action Labs mengungkapkan festival musik elektronik virtual ini dapat ditonton secara gratis. Gak hanya asik mendengarkan musik dan berjoget, Action Labs juga menyediakan penggalangan dana bagi yang ingin berdonasi kepada orang yang berdampak terhadap pandemi COVID-19.